Azwan Zulkifli, Raikal, dan juga Mia Sara. Ini dia calon-calon FFM ke-27, tepukan. Kita punya calon-calon dan juga hostnya sekali. Lalu mentang-mentang nak delicious jadi melalak depan. Sudah, saya bayar seorang RM5 je. Jangan kuat sangat. Itu jerit minta RM10 tu, RM5 je. RM5 punya jerit. Okey, okay. Azwan tu seorang dalam pelakon lelaki pembantu terbaik. Sarah Ali pelakon wanita terbaik. Dan antara dua. Pelakon kanak-kanak yang ada. Ya. Baik. Apa ni? Dan di tangan Raikal adalah. Ini Lasi punya. Ini dia pemenang pelakon. Pelakon? Kanak-kanak terbaik. Yes. 2000? Yes. 2015. Yo. Ini. Eh, kau Back to the Future ke? Tapi, belum menang. Tapi Mia dah cakap kan, Mia dah cakap tahun ni nak bagi Raikal menang. Betul tak? Kenapa cakap macam tu? Bukan cakap macam tu. Habis cakap macam, Habis cakap macam tu. Kalau boleh Raikal jangan datang lah macam tu. Okay, zoom sikit. Sabar, jangan riak, simpan. Bukan. Mia kata, Mia memang Mia nak menang. Tapi kalau Mia kalau Mia redo je lah. Kenapa Mia risiko lain? Kenapa Mia nak kena kecewa ke apa? Betul. Bukan nak macam tak suka menang apa. Ada lagi video juga. Kawan sini kawan ni. So pandai. Pandai. Okey, macam Syazwan. Ayah dia hantar sekolah agama ni. Bagus. Syazwan sendiri di FFM yang lepas. Tercalon dalam pelakon harapan lelaki. Yes. Kan? Dan kali ni macam mana, apa you punya expectation? Untuk pelakon lelaki, pembantu lelaki terbaik. Ni soalan-soalan samalah. Yeah. Harapan juga tak ada apa-apa expectation pun. Saya bonus kot. Test tu kan sebab untuk tercalon tu pun ada satu penghargaan yes, kan sebenarnya. Sebab tengok list banyak lagi yang lagi lebih senior yang lebih bagus kan. So rezeki lah. InsyaAllah lah. InsyaAllah. Ya, kalau saya rezeki, tak mengharap kalau itu ada bonus, kalau tak ada then good. Sebab masa kita buat tu pun kita buat yang terbaik. Betul tak? Betul. Kita buat by heart, orang kata. Pelakon ni lain macam sikit. Bukan macam kita. Kita bersaing. Kita bersaing. Macam Sarah Ali pun. Pasal Sarah Ali pun kali ni dia kategori dia bukan calang-calang. Maya, Karin, Fazura, Lisa Suri, Ani. So Sarah sendiri meletakkan harapan macam alamak. Tengok bila tengok nama-nama tu macam rasa sendirilah, jujurlah, rasa macam boleh tapau ke macam alah. Macam mana? No comment. Why? No comment. Saya suka. Ambil je jawapan dia ni. Memang nak menang. Tapi. Okay. You first. Okay, personally daripada Syazwan. Adakah awak bersetuju dengan setiap pemilihan finalis-finalis calon-calun untuk ni? FFM tahun ni? Personally, awak rasa adakah pemilihan juri-juri ni macam atau ada filem yang lagi layak untuk masuk atau adakah pelakon lebih lain yang lebih layak untuk masuk top 5? Awak rasa macam ni? Subjektif lah. And sebab juri mungkin bukan satu, ada 5, 6, 10 mungkin. So setiap orang ada mata-mata lain-lain untuk tengok nilai satu filem tu. Jadi apa yang ada sekarang ni untuk top 5 ni, saya rasa itu mungkin yang juara terbaik dan kita terima. Okay, macam Sarah sendiri, kalau kita tahu setiap selepas FFM akan ada drama-drama yang tersendiri. Drama-drama, kenapa? Dia nak. Macam tak ikhlas macam tu. Ikhlas. Itu daripada dia. Daripada dia. Macam cakap tadi, selepas FFM akan ada drama-drama yang yelah, yang kadang-kadang kita dah jangkakan, kadang-kadang tak jangkakan. Daripada, mostly daripada para artis sendiri. Okay. Dan macam sebagai you, sebagai salah seorang yang terlibat dalam industri hiburan, you rasa ada tak macam what would you do differently untuk jadikan benda tu lebih baik dari segi pemilihan pemenang? Bagi dia fikir dulu jawapan dia tu. Best actress, best actor, best supporting semua kan. Pemenang. Pelakon saja. Yes. Personally, saya rasa saya pun tak cukup bagus untuk komen benda ni. Tapi kita pun tak tahu apa yang kita nak sebenarnya. Itu dia. Itu je. Apa kita sangat nak? Sangat dalam Kita nak. Diorang ni pelakon method lah. Jawapan pun deep. Pam-pam sendiri. Pam-pam sendiri. Okey, apa khabar semua? Terima kasih. Ini adalah rancangan pelantung. Kepabu. Belum show diorang. Ni show aku. Belum. Macam mana ya? Belum.
Oh, alamat dia. Kekasih lama. Eh, kekasih lama pun ada. Ada. Hey, hey, hey. Show sana. Apa Show korang belum lagi. Apa? Sana. Mana? Orang tengah jawab deep ni. Oh, ini. Belum meletup ke babom sana. Oh, ya ke? Ya. Kau jangan sampai kambing aku. Mana ni kambing? Ni kambing aku. Salah stage. Tapi dia kata studio ni lah, studio ni. Studio sama, stage lain. Sebelah. Okey. Jadi kalau nak tengok meletup ke babom, nantikan selepas ini meletup ke babom. Jadi mungkin Syazwan, Sarah, Raika dengan Mia mungkin nak bagi tahu apa future planning korang. Lepas ni ada filem terbaru ke atau apa projek-projek terbaru? Okay, saya sekarang ongoing drama. Okay. So kita layan drama sekejap. So jangan lupa FFM 2 sampai 5 September. Yeah. Okay, Sarah Ali. Yes. Saya tak ada yang terbaru, cuma yang bakal terbaru bulan 19 saya akan syuting balik. Itu je lah, filem and drama juga. Okey. Adik-adik comel. Adik-adik comel. Raikal, Raikal nak orang undi tak nak menang ni? Kena bagi Mia menang tahun ni. Ha. Raikal tak kisah, Raikal redo je. Eh? Oh, dua-dua redo. Dua-dua redo. Kita orang ambil aja kau malam tu. Alah, ambil lah sekarang. Hey, it's mine. Oh, it's mine pula. Kata tadi redo pergi naik redo airline tu.